Oke teman-teman, itulah cara isi radiator pada Ninja 250Fi ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Lalu kita isikan ini ya. Lalu kita tutup. Demikian cara isi radiator, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Dadakan teman-teman sehat dan panjang umur dan rezekinya berlimpah, amin.